Upacara penyambutan dilakukan kepada 300 orang personil Polda Kepulauan Riau yang telah melaksanakan tugas BKO Polda Metro Jaya dalam rangka pengamanan sidang Mahkamah Konstitusi dan laporan kenaikan pangkat personil Polda Kepulauan Riau periode 1 Juli 2019 digelar di lapangan Mapolda Kepulauan Riau. Sebanyak 362 personil Polda Kepulauan Riau dan jajarannya dinaikkan pangkatnya setingkat lebih tinggi. Kapolda Kepulauan Riau Irjen Pol Andap Budi Revianto memberikan apresiasi dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada personil yang ditugaskan pada pengamanan sidang pembacaan putusan MK di Jakarta. Sedangkan kepada personil yang menerima kenaikan pangkat disampaikan ungkapan terima kasih atas dedikasi dan pengabdian serta prestasi kerjanya dan diharapkan bisa tetap menjaga marwah negeri tanah Melayu yang aman dan damai. Alhamdulillah, rekan-rekan kita yang tugas di sana, ya 300 kembali ke sini dalam keadaan lengkap dan sehat. Harapan kami tentunya pada momen yang bersejarah yang sangat berarti bagi kami, tentu kami berharap ke depan melangkah lebih baik lagi. Ya, untuk yang naik pangkat, kenaikan pangkat diiringi dengan peningkatan kapasitas dan kualitas diri di dalam mengemban amanah tugas yang diberikan. Kemudian juga terhadap personil yang lain, tentunya kita harus sigap mampu menyikapi perkembangan situasi dalam rangka melayani masyarakat. Sementara itu, Komandan Batalion Penugasan BKO Polda Metro Jaya Kompol Faisal Syahroni mengatakan, pihaknya merasa bersyukur dan bangga terhadap 300 orang personil yang terdiri dari 200 orang anggota personil BRIMOB dan 100 personil Sabara Polda Kepulauan Riau yang telah mampu melaksanakan tugas pengamanan aksi unjuk rasa selama 37 jam dengan baik dari tanggal 21 hingga 23 Mei 2019 di Jakarta. Silaturahmi menambah pengetahuan anggota juga tentang masalah pemilu, karena secara tidak langsung mereka juga akan mempelajari tentang tahapan-tahapan pemilu. Kita harapkan anggota jadi akan lebih melek hukum lagi. Kami bangga bisa bergabung dengan BRIMOB dan Samapta seluruh Indonesia yang tergabung dalam BRIMOB Nusantara dan Samapta Nusantara. Jadi keluarga cukup mendukung, cukup mengerti, dan selama kami ada di sana pun keluarga tetap memberi support, termasuk keluarga anggota yang lain juga memberi support. Jadi saya pikir keluarga kita sangat mendukung sekali. Dari Batam, Kepulauan Riau, Andri Sofian, Tribrata TV. Salam Tribrata.